What's up, school fans? Welcome back to Time Out. I was surprised my dad was most worried. What do you have there, Kai? A trophy. Whose trophy? My dad's. Oh. Yes, sir. Yeah. Padilah kita kembali lagi ke info basket hari ini dari edisi 26 Mei 2021. Tapi guys, seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke timeout hari ini, ada beberapa informasi yang gue ingin share dengan kalian semua. Yang pertama adalah, gue sudah upload tadi untuk box breaknya. Jadi bagi kalian yang kepo, gue dapat kartu apa dari NBA Prism Blaster Box gue, kalian bisa langsung nonton aja videonya setelah kalian selesai nonton timeout hari ini. Dan berikutnya, thank you so much guys untuk antusiasmenya yang tinggi sekali untuk join live chat gue hari ini. Wah, gue dua kali ya live chat hari ini ya. Walaupun hari yang berat sekali karena Prawira gue kalah, lalu juga Clippers gue kalah hari ini, tapi gue tetap senang banget nih bisa berinteraksi bersama subscribers gue hari ini. And of course, thank you so much semuanya yang sudah support lawan Saweria, terutama untuk Brian. Wah, shout out to Brian hari ini. Thank you so much semuanya, yang pasti nanti nama-nama kalian yang support lawan Saweria akan ada di akhir video ini. So I really appreciate it man, your amazing support for this channel. Dan next kita akan masuk ke comment of the day. Hari ini komennya datang dari Fidelis Daya yang mengatakan bahwa trash talk itu bukan budaya kita. Budaya kita adalah ngomong di belakang. WKWKWK, come on man, don't take it personally, it's only part of the game. Gue 1000% setuju dengan Fidelis Daya komennya. Menurut gue, yeah man, just enjoy the game and of course let the player live and let the players play the game. Karena memang trash talk itu adalah bagian dari sebuah pertandingan. Kalau kalian nonton pertandingan Suns lawan Lakers pun hari ini banyak sekali trash talk ya. So once again, thank you so much untuk Fidelis Daya untuk komentarnya. Dan yeah, let's go masuk ke timeout hari ini. Tadi kalian sudah melihat sebuah video yang menurut gue unik sekali, yaitu anaknya Julius Randle, yaitu Kaiden, yang mempersembahkan award most improved player untuk ayahnya, yaitu Julius Randle. Ini tim-tim kreatif sih, bagaimana mereka memberitahu pemain-pemainnya memenangkan award. Ya, kemarin kita tahu Joe Ingles yang ngasih tahu Jordan Clarkson kalau dia sudah memenangkan Six Man Award. Tapi memang Julius Randle menurut gue layak sekali untuk menangkan awards ini. Dominating banget menurut gue, salah satu pemain terbaik di NBA season ini, dan dia pun membantu Knicks untuk probably have the biggest turnaround in one season ya. Dia tahun ini selesai di posisi keempat, masuk ke playoff juga, lalu Randle juga menjadi seorang All-Star season ini dan sudah memenangkan hatinya publik Madison Square Garden nih menurut gue ya. Randle pun juga average-nya career high dengan 24 poin per game, lalu 10 rebound per game, dan juga 6 assist per game season ini. So once again, congratulations untuk Julius Randle, man, the Knicks got a good one in him. Oke, pertama kita akan bahas tentang Clippers gue yang down 0-2 setelah kalah lagi hari ini dari Dallas Mavericks dengan skor 127-121. Clippers tank the last two games of the regular season just to be down 0-2 from the Dallas Mavericks. Aduh, tapi kata Ty Lue, gak boleh panik. He's not concerned, katanya. Gue lumayan kaget sih, Ty Lue ngomong itu setelah pertandingan. Katanya pressure-nya komen on the road tuh gak ada, katanya lebih rendah lah pressure-nya, katanya. Wow, what a statement from Tyron Lue. Jadi gue akan mempercayai Tyron Lue, gue gak panik sekali ini. Tapi pasti shit man, Clippers sih ancur-ancuran banget. And Luka Magic is really, really good. Dia hari ini selesai dengan 39 poin, 7 rebound, dan juga 7 assist. Dan itu yang di akhir quarter ketiga, apa-apaan sih nembak 3 poinnya kayak gitu. Dia kayak gak salah nembak 3 poinnya, kaki, satu kaki kayaknya langsung miring-miring, terus nembaknya masuk loh. Bener-bener nih orang anjir, jago banget. Lalu tim Hardaway Junior juga nembaknya bagus banget hari ini. Terakhir dia yang melakukan dagger 3 point shot ya. THC selesai dengan 28 poin, 6 dari 8 3 point shotnya. Lalu juga masih ada Porzingis yang very quiet, tapi selesai dengan 20 poin. Porzingis kosion juga ya, dia sempet-sempetnya aja sih ke bar atau ke klub tuh ya, kena 50 ribu denda dari NBA ketahuan. Untungnya nggak masuk ke protokol kesehatan tuh dia tuh. Tapi pasti Kawhi hari ini udah 41 poin untuk Clippers dan masih kalah. I thought last season was bad. Tapi this could get worse kalau mereka kena sweep sama Dallas Mavericks. And yeah, they have to stop switching though untuk jaga Luka Doncic. Apalagi untuk Patrick Beverley ya. Patrick Beverley itu dimakan terus sama Luka Doncic karena he is too small. Itu yang katanya Luka Doncic juga di game 1 ya. He is too
beef small katanya. Dan Marcus Morris pun juga kalau jaga si Luka Doncic selalu dimakan juga. Gue nggak tahu kenapa selalu automatic bucket kalau Patrick Beverly ataupun juga Marcus Morris yang jaga dia. Kayaknya si Ty Lue harus figure it out sih gimana caranya untuk jaga Luka. Kayaknya mesti jaga Luka tuh cuma Kawhi ataupun juga PG. Ty Lue never won, man, never won a playoff game without LeBron James. Ada Rondo juga kayaknya mainnya harus lebih lama ya. Rondo hari ini cuma main 18 menit aja. And I don't know what happened to Serge Ibaka. Serge Ibaka 5 menit saja. Tapi setelah dia berantem ya, argument lah ya, bersama Rajon Rondo dan juga PG-13, dia tidak bermain lagi. Lawak juga sih ini Clippers gue ya. No intensity at all gue di defense. Tadi beberapa kali pemainnya Dallas Mavericks pun juga dengan leluasa mendapatkan layup. Tadi Willie Cauley-Stein itu yang bikin si Serge Ibaka diomelin. Nah, Willie Cauley-Stein dapat dunk open banget ya. Semoga, tapi law of averages, wah gue masih berdoa nih, law of averages ada. Kayaknya agak susah untuk Mavericks bisa nembak 3 pointnya sebagus ini terus sih. Itu adalah harapan gue ya. Hopefully tapi Tyrone Lue figure it out. Dan juga gue harapkan Terrence Mann akan bermain lebih lama. Karena tadi Terrence Mann saat ada di 8, menurut gue memberikan energi yang bagus. Dan juga dia main defense ya. But at least we cannot blow a 3-1 lead sekarang karena kita ada down 0-2. Aduh gila ya, gue beneran mencoba untuk stay positif nih. Lalu juga yang pasti baru 27 kali terjadi tim itu bisa menang setelah mereka down 0-2 terlebih dahulu. And plus game ketiga nanti gue harapkan Clippers bisa unggul setelah quarter 1 selesai. Karena kalau enggak, Mavericks itu sekarang rekornya adalah 28-0 saat mereka unggul after one quarter. So yeah, hopefully bisa fast start lah untuk Clippers di game berikutnya ya. Kita doain aja. Terus berikutnya kita akan ngomong tetangganya Clippers, yaitu Lakers hari ini yang berhasil mengambil game kedua dari Phoenix Suns setelah menang dengan skor 109-102. A big bounce back game loh dari Anthony Davis yang mencetak 34 poin dan juga 10 rebound. AD juga tadi terakhir ada 2 big defensive play. Satu dia ngeblok untuk help, lalu satu lagi dia jaga Devin Booker yang menyebabkan turnover. And of course tadi terakhir juga LeBron James ya hit the 3-point dagger untuk memastikan kemenangannya Lakers. LeBron hari ini 23 poin, Schroeder juga hari ini sangat membantu sekali. Apalagi tadi kalau seingat gue di quarter ketiga ya, poinnya lumayan banyak. Dia selesai dengan 24 poin. Tadi terakhir ada momen di mana LeBron maki-maki si KCP karena nggak nembak. KCP kayaknya kehilangan confidence-nya tadi setelah dia ada satu 3 point yang gue yang nembaknya kenapa apa nih, gue gak salah. Jadi agak ragu tadi terakhir untuk nembak, padahal open sih. Jadi kayaknya abis itu diomelin sama LeBron, dia LeBron meminta dia untuk nembak. Tapi kalau gue bilang ya, setelah diomelin LeBron ini, KCP kayaknya game berikutnya will have a big game. Ditunggu aja nih, mungkin 3 point-nya 5 dari 7 mungkin. Ataupun 6 dari 8 mungkin sekali sih KCP ya setelah diomelin. Tapi LeBron menurut gue kayaknya ankle-nya masih sakit ya guys ya. Nggak agresif menurut gue, nggak terlalu banyak attack the basket, dia banyak settle juga. Jadi man, I think he's playing through a lot of pain man untuk LeBron James. Tadi pas skornya 93-92, Lakers defense locked in banget. Dan of course AD and LeBron James shut it down for the Lakers. And hari ini Drummond actually not bad, ada 2 langsung double-double dari first half. Dan dia pun juga selesai dengan 15 poin dan 12 rebound. Tapi menurut gue ya, Anthony Davis tetap lebih bagus mainnya kalau dia sebagai 5 position ataupun sebagai center. Karena kalau ada AD 2 atau ada Marc Gasol, itu Anthony Davis kayak mainnya terlalu keluar ya, terlalu di 3 point line ya. Padahal Lakers tuh butuh banget dia untuk agresif attack the rim dan juga attack the paint area interior defense-nya. Phoenix Vogel harus di attack lah menurut gue ya. Tapi gue suka sih rotasinya Coach Vogel hari ini, di mana closing line apa ya, seinget gue adalah Schroeder, Caruso, KCP, LeBron sama AD ya. I think probably that's the best lineup untuk Lakers sih. Tapi series ini menurut gue seru banget, physical banget, dan juga banyak trash talk seperti gue bilang. Ayton, man, he is really, really good menurut gue. Gue suka banget sih dengan mentality dan juga attitude-nya DeAndre Ayton. Tadi dia kayak kelihatannya lincah banget. Ada hatanya reverse layup, menurut gue tuh keren banget. Dia pun akhirnya selesai dengan double-double lagi dengan 22 poin dan juga 10 rebound. Devin Booker top scorer dengan 31 poin. Tapi tadi sayangnya memang si Pitri kayak shoulder-nya sakit banget ya. Dia sampai gak bisa main di quarter keempat. Sayang banget tadi harus absen karena menurut gue leadership-nya dia tuh tadi sangat dibutuhkan sekali sama Phoenix Suns. Gue harapkan di game berikutnya si Pitri bisa at least mendingan and at least he can go through the whole game sih nantinya untuk Phoenix Suns. Tapi ini masih seru sih series-nya sih ya. Walaupun tadi memang sebenarnya
Cameron Payne bisa menggantikan perannya CP3 lah ya. 19 poin dan 7 assist, tapi tetap untuk sisi leadership itu loh. Ini dibutuhkan sama tim mudanya dan juga untuk kontrol tempo permainan dari Phoenix. Jadi kita harapkan lah si Pitri akan sehat-sehat aja di game ketiga nanti. Oke, berikutnya kita mau membahas tentang Brooklyn Nets. Hari ini mendominasi Boston Celtics dengan skor 130-108. Joe Harris tadi di babak pertama langsung on fire banget. 6 kali 3 point dan juga mencetak 22 poin di babak pertama. Dan dia pun selesai dengan 25 poin. Kalau Joe Harris on fire, wah gila, Nets sih udah susah banget ya diberhentikan ya. Ini cheat code banget, man. Fourth optionnya adalah Joe Harris, man. Dia adalah salah satu pemain yang memiliki kemampuan untuk catch and shoot 3 pointnya paling bagus sih di NBA menurut gue. Dan KD hari ini 26 poin dan juga Harden 20 poin. Jujur gue gak terlalu nonton banget sih pertandingan ini. Tapi yang pasti gue tadi lihat hasilnya adalah break even ya. Banyak sekali dunknya di game kali ini. Lompatannya masih tinggi juga. Nets just terlalu dominating banget sih. I don't know how you gonna beat this team untuk 4 kali secara dalam 7 pertandingan sih menurut gue ya. I think they gonna beat you 4 times first before you guys can beat them 4 times. Bener gak sih ini? Semoga mudah dimengerti. Tapi game kali ini aja pemain Nets gak ada yang main lebih dari 30 menit. Lalu juga gak ada yang nembaknya lebih dari 14 kali nembak. Untuk Celtics hari ini Marcus Smart menjadi top scorer dengan 19 poin. Tapi tadi sayangnya Tatum itu matanya kena colok dan dia gak bisa kembali lagi. Jadi Tatum itu kenapa dia hanya bermain 21 menit aja. Game 3 akan interesting sih menurut gue untuk Kyrie Irving. Dia tadi ada membahas isu-isu rasis juga. Gue penasaran sih bagaimana nanti crowdnya Celtics di TD Garden akan nge-treat si Kyrie Irving. Semoga sih baik-baik aja, karena kita tahu karena penonton udah ada di lapangan nih. Mereka kadang-kadang lumayan rowdy ya, gara-gara udah lama kali gak nonton NBA, jadi terlalu semangat untuk membela timnya. Jadi itu dari NBA recapnya. Karena kita pindah ke IBL. IBL jujur gue hari ini juga cuma nonton satu pertandingan aja sih, dimana tadi gue live chat baru bangun telat. Hari ini jelas gue kecewa banget dengan penampilannya Prawira Bandung. Mereka hari ini kalah dengan skor 80-70 dari West Bandit Solo dan akhirnya tereliminasi dari IBL playoff. Terakhir-terakhir menurut gue mereka kalah hustle dan mereka kalah effort sih untuk memenangkan game kali ini, karena West Bandit tadi ada beberapa offensive rebound. Lalu juga yang pasti shootannya Prawira Bandung hancur banget di pertandingan kali ini. Mereka hanya menembak 18 dari 58 field goalnya, serta juga free throw jelek. Gue gak catat tapi statsnya berapa free throw-nya. Sayang banget sih setelah penampilan yang cukup dominan menurut gue di game pertama, mereka kena comeback di 2 game berikutnya. Abraham dan Margarita kita hari ini 26 poin. Lalu ada Reza Guntara yang selesai dengan 13 poin. Dengan hasil yang sangat mengecewakan ini, menurut gue kita patut expect sih ada beberapa perubahan pastinya di Prawira Bandung. Kita lihat aja nanti kira-kira manajemen akan melakukan apa untuk memperbaiki hasil yang mereka musim depan. Karena menurut gue secara roster mereka kuat banget sih. Ada Abraham Nama Grahita, ada Difta, ada Arif Hidayat, ada Firman. Cuma gue gak tahu kenapa ini ada Reza Guntara juga masih belum bisa keluar sih hasilnya. Sangat disayangkan sih, menurut gue nih mereka sangat underachieve banget tahun ini sih. Tapi gue salut banget sama rookies-nya West Bandit Solo. Mereka di 2 game terakhir ini benar-benar mereka yang carried sih dari tim untuk memenangkan game-nya mereka. Kali ini gilirannya Patrick nih yang bersinar nih dengan 17 poin dan juga 10 rebound. Patrick menurut gue memang baterainya gak pernah habis sih. Dan di quarter keempat pun dia ada beberapa play yang penting. Dan juga dia juga kalau gak salah sih, ingat gue dapet beberapa offensive rebound sih untuk memberikan second chance opportunity untuk West Bandit Solo. Tapi pergerakannya dia off the ball gue juga salut sih. Bagaimana dia tahu kapan harus cutting ke ring. Dan beberapa kali itu menghasilkan poin sih. Jadi ini apa ya, court awareness dan juga game awareness jadi tuh bagus sih untuk seorang rookie, apalagi ya di IBL. Jadi menurut gue dia bisa jadi calon pemain nasional sih nanti ke depan untuk Patrick. Lalu Habib juga ada 4 point play sih, inget gue di quarter keempat ya. Walaupun dia hari ini awal-awal shootingnya kurang bagus, tapi dia gak hilang kepercaya diri ya sih. Jadi ini adalah mental yang bagus juga dimiliki oleh seorang rookie seperti Habib ya. Gak pernah menyerah dan dia tahu nih mungkin tembakan berikut gue akan masuk nih. Dan dia pun selesai dengan 10 poin dan 6 rebound. Dan juga gue salut banget dengan Widi bagaimana dia menjadi floor general yang luar biasa. Dia bisa ngatur teman-temannya, menyemangati teman-temannya, memotivasi teman-temannya juga di pertandingan kali ini. Benar-benar nunjukin kelasnya sih. Mungkin dia dapat pelajaran ini juga saat lagi di Stapak dulu ya, mungkin dari Coach Gibi juga. Jadi ini diterapin sama dia di sini dan dia pun berhasil membuat timnya menang. Dia pun juga mencetak 11 poin dan juga 6 assist. Dan tentunya kredit juga kepada Coach Ebos yang berani memainkan rookie-nya dia di 2 pertandingan terakhir ini. Dan itu yang menurut gue jadi the biggest difference, karena Rio DC, Habib, lalu juga
Patrick, ini tiga-tiganya benar-benar yang menjadi kunci kemenangannya West Bandit menurut gue di dua game terakhir ini. Jadi gue salut banget dengan adjustment dia berani ngambil keputusan itu. Tapi seru sih ngeliatin Patrick abis ini bertemu dengan teman-teman UPH-nya di Satria Muda. Jadi that's gonna be a big series juga. Gue harapkan sih West Bandit bisa memberikan perlawanan juga ya untuk Satria Muda Pertamina. I think itu akan seru juga sih, gue harapkan ya. Berikutnya adalah Lerf Dewa United yang juga comeback ini setelah ketinggalan 0-1 terlebih dahulu ya. Mereka berhasil mengalahkan BPJ dan lolos ke semifinal dengan skor 67-56. Jujur gue gak nonton sama sekali game ini, gue tadi cuma lihat highlightsnya dikit aja. Tapi Jamar hari ini 20 poin dan juga Kevin Moses 18 dan Dio Tirta 16. Nah ini Dio Tirta ini nih, kalau dia bisa 16 poin ini sangat crucial sekali, karena memang dua pemain, Jamar and Kevin Moses, itu most likely akan menyetak double digit. Mereka harus cari satu atau dua orang lagi untuk membantu pemain ini bila mereka memang ada kesempatan untuk memenangkan sebuah pertandingan. Dan Dio Tirta pun hari ini delivered. Dan tadi-tadi kalau gue lihat memang Moses juga sih, tapi sama Pak Wei yang mencetak poin untuk Dewa United. Dan akhirnya pun mereka bisa mengalahkan BPJ. BPJ ini gue gak tahu di quarter keempat kenapa ya mereka ya. Apa memang defense Dewa United kali ya? Kita harus kasih kredit lah ke defense Dewa United. Berarti memang yang bagus banget. Mereka bisa nahan BPJ hari ini 6 poin. Kemarin BPJ 2 poin. Jadi offense mereka mampet ataupun juga macet di quarter keempat itu yang akan menjadi penyebab mereka kalah sih di dua game terakhir ini ya. Lerf lawan PJ di semifinal, gimana pendapat kalian? Gue tunggu di comment section di bawah. Seru sih Jamar. Gue harapkan Jamar bisa mencetak 30 poin lah untuk bisa bikin at least PJ geter dikit lah ya nanti di semifinal. So itu dari IBL, karena kita pindah ke prediksi. Nah prediksi gara-gara Clippers kita gak jadi 3-0 hari ini. Hampir 3-0 tapi gak apa-apa, still not bad, 2-1. Besok ada 3 pertandingan. Jelas pertandingan yang gue paling tunggu-tunggu, paling pertama adalah New York Knicks ya melawan Atlanta Hawks. Gue harapkan akan seru lagi kayak kemarin. Wah, Treyang kira-kira berapa poin nih? Gue penasaran nih besok nih. Tapi Knicks besok wajib menang, dan gue expect a big, big bounce back game dari Julius Randle. Mungkin kayak AD kali hari ini nih. Tapi pasti Knicks harus menang banget besok untuk bisa at least masih compete di series ini. Jadi gue expect Knicks akan menang. Jadi gue milih Knicks minus 2. Lalu ada Wizards lawan Philly. Walaupun gue pengen banget Wizards bisa melawan Philly, tapi besok menurut gue Philly kayaknya akan kayak Brooklyn Nets hari ini nih. Kayak besok mereka akan mendominasi. Jadi gue akan memilih Philly minus 8. Oke, terakhir ada Utah lawan Memphis nih. Kita tahu Memphis mengejutkan kita semua, menang di game pertama. Donovan Mitchell tapi besok confirm akan bermain. Tapi gue rasa dia akan have a hard time, karena akan dijaga sama Dylan Brooks besok ini ya. Namanya sudah naik sekali. So this is gonna be a good game. Tapi I think Memphis gonna keep it close tomorrow. Jadi besok gue memilih Memphis plus 8.5. Jadi itu adalah pilihan gue guys ya. So karena kita pindah ke top shoes, kita akan melihat sepatu Jason Tatum nih hari ini yang debutin Jordan 36. Wah, this is pretty fire though. Desainnya gue suka banget sih menurut gue. Dan kelihatannya sepatunya kayak enteng ya, dan juga nyaman sih. Lalu berikutnya, ini gue gak tau LeBron pakai sepatu apa. Ada yang tahu please tulis di comment section di bawah. Karena menurut gue ini asli sepatunya kerennya keren banget. Lalu berikutnya ada Harden dengan sepatunya Harden Volume 5. Ini gue suka sih warna ungunya sih. This is pretty nice too. Oke, okay, I like this one too. Oke, okay, berikutnya kita pindah ke top place. Wah, gue top place jujur cuma ada beberapa aja nih, gak terlalu banyak. Yang pertama adalah LeBron catches the alley from AD. Boleh juga nih, bawa-bawa 36 tahun lompatannya masih. Lalu ngomongin lompatan, Blake Griffin nih lompatannya masih oke nih. Dia ngedang di depan defense Celtics tangan kiri dan juga mendapatkan N1. Lalu berikutnya Luka Doncic nih goes up for a big slam on Marcus Morris. Dan terakhir Paul George drop KP to the floor and dunks the ball. Itu adalah top place hari ini. Sekarang kita pindah ke player of the day. Player of the day tampaknya, waduh, Luka Doncic atau Anthony Davis ya. Wah, gue agak bingung sih ini antara dua ini. Tapi kayaknya gue akan memilih Luka Doncic, karena menurut gue kita agak kaget juga ya dengan Dallas bisa unggul 2-0. Jadi Luka Doncic dengan 39 poin, 7 assist, 7 rebound, menurut gue performance-nya dia sangat dominan sekali untuk melawan Los Angeles Clippers. So guys, itu aja untuk video timeout-nya hari ini. Thank you so much guys for your amazing support as always. Hopefully kalian gak bosen-bosen ya untuk nonton timeout gue. Seperti biasa guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and thank you for watching, and I will see you guys tomorrow. Peace out.